video detik-detik saat puting beliung menerjang belasan rumah di Temanggung, Jawa Tengah, menjadi viral di media sosial. Peristiwa tersebut terjadi di Desa Wanu Tengah, Kecamatan Parakan, pada hari Kamis 2 Desember 2021. Dalam video tersebut, tampak angin puting beliung membuat atap rumah warga berterbangan. Suasana di lokasi kejadian tampak menegangkan dan terdengar warga berteriak panik. Perekam video juga sempat menunjukkan kondisi awan mendung di langit yang berbentuk lingkaran. Sementara itu, menurut Sekretaris Kecamatan Parakan, Edi Mujianto menjelaskan, puting beliung terjadi selama lebih kurang 3 menit. Untuk dampak kerusakan, kata Edi, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Temanggung masih melakukan pendataan. Dari data sementara, ada 16 rumah warga rusak, fasilitas umum, dan perkantoran di Desa Watu Tengah dan Parakan Tengah juga alami kerusakan. Kejadiannya lebih kurang 3 menit, namun yang jelas banyak atap rumah yang rusak, katanya. Sementara itu, tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.